Ini akuarium kok pipanya banyak banget gitu. Nah sebenarnya pipa-pipa itu kita bikin cuma dua fungsinya. Satu tuh nyedot aja nih, nyedot air, nyedot kotoran ya, nyedot kotoran ke filter. Nah ada dilema juga Gun, kalau kita bikin sedotan tobanya atau tol cepat, ketika kita kasih makan itu peletnya bisa kesedot. Iya. Ini ada sedot atas atau sedot bawah. Nah, sedot atas itu biasanya di istilahnya skimmer ya. Skimmer ya. Jadi dia waktu kita kasih makan, kalau kita nggak matiin mesinnya ya. Ini kan kebetulan mesin yang pakai remote ya. Pakai remote jadi bisa berhenti ya flow-nya ya. Nah, itu pelet nggak akan kesedot. Iya, tapi kalau masih pakai pompa yang biasa, nah itu pasti kesedot, kecuali dimatiin dulu ya. Itu fungsi pipa-pipa, sebenarnya ini seni aja kok ya, ya biar enak dilihat ya. Nanti juga ada kurasnya biar memudahkan kita maintenance. Itu aja sih itu aja. Kedua estetika, estetika. Nah, dan juga ini medianya juga banyak kok, emang nggak susah itu dengan adanya media banyak-banyak? Media kan sebenarnya ini sesuai dengan volume akuarium ya. Jadi misalnya akuarium volumenya 1000 ya, minimal ini 300 atau 500 kalau bisa. Makin banyak makin bagus. Kenapa kita mau pelihara air? Nah kok pelihara air? Karena di dalam media-media ini ada bakteri yang mengolah amoniak dari hasil kotoran ikan, diubah ke nitrit. Perputaran airnya jenuh ya, udah kadarnya tidak memungkinkan untuk ikan itu, kita butuh backwash. Nah backwash atau kita water change. Nah kita buang nih kotoran-kotorannya, racun-racun ikan ya, hasil-hasil dia makan ya. Nah makanya pipa-pipa ini sangat membantu Gun, supaya kita memudahkan ganti air, lalu juga mencuci, nggak sampai keluar-keluar kita bawa medianya lalu cabut pasang selang. Itu aja sih. Nanti kalau medianya banyak gini terus sistemnya bagus, ada jaminan dong buat ikannya sehat, airnya selalu bersih gitu ya. Kalau air bersih, ya, ya pasti bersih ya. Tapi dia kan ada jenuh, saya bilang, mesti dibuang sekian persen ya. Misalnya 3 hari kita buang 25%. Nah, seminggu 50%. Nah, tapi jaminan bersih itu juga harus ada sentuhan tangan. Secanggih apapun dia punya sistem atau akuarium, itu mesti kita gosok-gosok kacanya. Misalnya lampu nih, lebih dari 8 jam. Nyalah. Itu pasti akan menimbulkan alga atau lumut. Nah, kita mesti gosok ya. Jadi ini bukan mesin yang autopilot, bukan. Jadi harus ada sentuhan manusia. Kita harus membersihkan ya, harus ngelapnya dan ganti air. Nah, jaminan ikan hidup itu tergantung kita juga, Gun. Cara kasih makan ya, cara ganti air. Jadi banyak faktor. Ikan sehat, nah, pertama dari genetik bawaan. Kalau ikannya dari awalnya udah sakit-sakitan, ya mau maksimalkan juga susah ya. Ya seperti manusia ya. Dari kecil-kecil udah sakit-sakitan, udah gisi. Memang kita waktu datang kita ngepush, tapi nggak begitu menolong tuh. Ikannya tetap ya ada progres, tapi nggak begitu menarik. Jadi memang genetik pertama. Kedua sumber mata air. Sumber mata air bagus. Nah untuk ikan itu lebih aman ya, kadar amonia kurang, lalu kadar racun-racunnya juga kurang ya, TDS-nya sesuai. Nah itu pasti ikannya lebih happy ya. Nah ketiga sentuhan tangan kita, cara kasih makan, cara ganti air. Nah lalu nyala lampu, mati lampu. Nah itu aja sih, tidak ada jaminan bikin akuarium secanggih apapun ikan itu panjang umur ataupun air tetap selalu bagus, tidak. Tapi itu tergantung cara perawatan kita. Nah, settingan atau kecanggihan alat-alat itu hanya memudahkan kita aja, ya. Dan juga memanjakan mata kita. Wah, lihat pipanya keren. Ada
stoklannya, ada ini itunya. Ya. Wah, kelihatannya gagah gitu loh. Ya. Itu aja sih, Gun. Bagus, bagus. Oke, jadi tahu ya. Oke, okay, guys. Jadi kalau bicara aquarium memang harus ada sistemnya, filter lebih bagus. Di balik itu tidak ada jaminan ya, guys, untuk ikanmu pasti nggak mati, nggak. Manusia aja sering olahraga, pola hidup sehat aja tiba-tiba bisa koit. Sama juga ikan ya. Nah, jadi memang tergantung kita merawatnya dan juga banyak faktor yang mendukung dan juga mengakibatkan ikan itu bisa mati ataupun sakit ya. Nah, sekian dulu ya. Oke, terima kasih udah okay. Tanya-tanya ke sini ya. Siapa tahu suatu hari lagi mau nanya-nanya ya. Nah, kita kan udah kerja sama nih tim ya. Kamu sering bantu saya bikin akuarium, bikin filter. Jadi kamu tahu, nanti kalau ada customer yang nanya, kamu bisa jelasin. Jadi ini bukan akuarium yang serba otomatis. Wah, bisa ganti air sendiri, ikan sakit bisa obatin enggak? Ya. Jadi harus ada sentuhan tangan, guys ya. Thank you, guys. Thank you, Bun. Ya.